Pada video yang lepas, murid-murid telah pun mempelajari tentang topik kelahiran di mana kita telah pelajari apa yang dimaksudkan dengan kelahiran dan proses kelahiran bayi yang terdiri daripada 3 peringkat. Saksikan video PDPR teacher selanjutnya untuk topik kelahiran yang berikutnya. Bersua kembali bersama Teacher Irene untuk subjek pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar Tingkatan 5 KSSM PK. Bagi yang pertama kali mengunjungi channel Teacher Irene, jangan lupa ya tekan butang subscribe dan tombol loceng untuk video-video teacher yang berikutnya. Jadi murid-murid, pada hari ini kita akan lihat standard kandungan topik ini adalah sama seperti yang lepas, iaitu 1.2, iaitu tentang kelahiran. Di mana standard pembelajaran kali ini ialah kita akan lihat 1.2.3 kepentingan pengambilan makanan berkhasiat selepas kelahiran. Di sini murid akan memeliharkan kepentingan pengambilan makanan berkhasiat selepas kelahiran. Baiklah, kita teruskan dengan kepentingan pengambilan makanan berkhasiat selepas kelahiran. Seperti pada topik kehamilan, di mana ibu yang hamil perlu mengekalkan pengambilan makanan yang berkhasiat. Di sini kita akan lihat ibu yang lepas bersalin juga perlu mengekalkan pengambilan makanan yang berkhasiat. Mengapa? Kerana pengambilan makanan yang berkhasiat penting agar ia sentiasa cergas dan sihat selepas bersalin serta dapat membantu menghasilkan susu ibu. Jadi di sini kita akan lihat apakah jenis-jenis nutrien yang terkandung dalam pemakanan yang sihat. Sebagai contoh, kita akan lihat rajah ini akan menunjukkan kumpulan makanan utama yang perlu dimakan oleh ibu setiap hari. Rajah ini merupakan satu piramid makanan yang memperlihatkan kepada kita kumpulan makanan yang sihat seperti yang terdapat dalam piramid makanan Malaysia. Jadi apakah kumpulan makanan yang berkhasiat itu? Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, nutrien yang pertama ialah karbohidrat. Di sini, ibu perlu makan dalam kuantiti yang paling banyak. Yang kedua ialah protein, di mana ibu perlu makan dalam kuantiti yang banyak. Peringkat yang ketiga ialah kalsium, makan dalam kuantiti yang sederhana. Dan yang teratas sekali, makan dalam kuantiti yang sedikit, iaitu zat besi. Jadi kita akan teliti seterusnya apakah fungsi nutrien bagi setiap makanan tersebut. Jom kita lihat kepentingan nutrien ataupun makanan berkhasiat selepas kelahiran. Okey, yang pertama, nutrien yang pertama ialah karbohidrat. Okey, apakah kepentingan karbohidrat? Karbohidrat membekalkan tenaga kepada ibu. Contoh makanan yang memberikan karbohidrat seperti nasi, mie, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Ini adalah makanan ruji ya, yang biasa kita makan. Okey, makanan seperti nasi dan mie ini adalah makanan ruji kita ya. Jadi perlu makan dalam kuantiti yang banyak kerana karbohidrat adalah amat penting kerana membekalkan tenaga setiap hari. Ini adalah contoh gambar makanan yang membekalkan karbohidrat. Okey, nutrien yang kedua ialah protein. Okey, seperti mana yang kita tahu, protein ini memainkan peranan yang penting untuk membina dan membaiki tisu-tisu yang rosak serta memastikan badan berfungsi secara optimal. Okey, contohnya makanan-makanan memberikan protein adalah seperti ikan, ayam, daging dan kekacang. Jadi di sini kita dapat lihat dalam bahagian glossary ada satu perkataan iaitu optimum. Apa yang dimaksudkan dengan optimum? Satu keadaan yang terbaik atau paling menguntungkan. Okey, paling menguntungkan. Jadi di sini protein juga amat penting dan perlu dimakan dalam kuantiti yang banyak. Fungsi nutrien yang ketiga ialah kalsium. Okey, kalsium memainkan peranan yang penting untuk membantu menggantikan kalsium yang hilang daripada tulang semasa kehamilan dan penghasilan susu ibu. Jadi kita tahu bahawa kalsium ini boleh kita dapati daripada makanan seperti susu dan produk tenusu yang lain seperti dadar atau yogurt dan keju.
Nutrien yang keempat pula ialah zat besi. Okay, daripada proses kehamilan sehinggalah kelahiran, kita dapat lihat zat besi memainkan peranan yang penting dalam membantu pembentukan hemoglobin di dalam sel darah merah. Dan zat besi ini kita boleh dapati daripada makanan seperti daging, okay, tanpa lemak, okay, kekacang dan sayur-sayuran berdaun hijau. Jadi zat besi ini sangat penting, ya. Kalau tidak ada seseorang itu kurang zat besi dalam badan, dia akan disertai dengan tanda-tanda seperti lemah, letih, lesu atau kurang darah. Jadi kita akan beralih seterusnya dengan melihat penjagaan kesihatan ibu dan anak selepas kelahiran. Di sini kita akan lihat bagaimanakah penjagaan kesihatan ibu dan seterusnya penjagaan kesihatan anak. Jadi saya rasa kalau sesiapa yang pernah ada pengalaman jaga baby atau ada adik atau anak buah, kita akan lihat, okay, bagaimana susahnya kita nak menjaga baby, kan? Okay, sebelum tu kita lihat ibu juga perlu menjaga dirinya supaya sehat, okay, dan kembali pulih seperti sedia kala. Jadi di sini pertama sekali ibu perlu mendapatkan rehat yang cukup. Ha, maksudnya bila ibu tu dia tidur, dia perlu tidur sama apabila bayi tu juga tidur. Okay, jadi mengapa? Sebab senang, ya, kalau dia tidur, bayi tidur, nanti bila bayi tu bangun, dia pun bangun, mudahkan dia nak menyusu bayi tu, kan. Jadi dia juga perlu tidur berdekatan dengan bayi tersebut untuk memudahkan dia buat apa, menyusu anaknya lah. Kalau dia tidur dekat jauh-jauh, macam mana nak menyusu anak dia, kan. Yang kedua, dia perlu makan makanan yang sihat dan mencukupi. Okey, kita dapat lihat tadi, kita dah pelajari makanan yang sihat adalah makanan yang seimbang. Okey, bila cakap pasal makanan seimbang, ini adalah makanan yang disarankan seperti dalam piramid makanan Malaysia, kan. Kita dapat lihat tadi, kita dah pelajari piramid makanan ini di mana ia terdiri daripada protein, karbohidrat, okey, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi perlu seimbang. Selain itu dia juga perlu minum banyak air, ya. Okey. Okey, perkara yang ketiga tentang penjagaan kesihatan ibu ialah dengan menjaga faraj supaya bersih dan sihat. Okey. Faraj ialah alat kelamin wanita, ya. Jadi ibu-ibu ini perlu pastikan agar dia buat pemeriksaan berkala, okey, supaya bahagian farajnya kembali pulih, kerana selepas bersalin, okey, ada luka-luka, kan. Di sini dia harus elakkan hubungan seksual, okey, supaya faraj dia kembali sihat seperti dahulu. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada penjagaan kesihatan bayi. Okey, sama seperti ibu, bayi juga perlu dijaga dengan rapi. Okey, jadi di sini kita akan lihat tiga perkara tentang penjagaan kesihatan bayi. Okey, yang pertama, ibu perlu menyusukan bayi mengikut keperluan. Okey, sebaik saja bayi itu dilahirkan, biasanya doktor, okey, atau jururawat akan suruh ibu menyusu bayi. Nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut tentang penyusuan bayi. Okey, yang kedua, menjaga kebersihan bayi. Ini sangat penting. Kalau anda dapat lihat dalam gambar ni, bayi ini dia paling senang kena ruam ataupun jangkitan. Khususnya bahagian-bahagian yang leher ataupun bahagian punggung, ya, sebab dia pakai lampin. Jadi kalau tidak dijaga dengan baik, dia akan kenalah jangkitan atau ruam ni. Okey, jadi cara nak mengatasinya, ibu kena jagalah kebersihan bayi ni, ataupun boleh menggunakan bedak ataupun krim untuk merawat jangkitan tersebut. Okey, seterusnya, menjaga kebersihan bayi juga perlu kita lihat dari segi memandikan bayi. Janganlah tak mandikan bayi tu. Ada ibu dia tak nak bayi, mandikan bayi, dia lap dengan tisu je. Tak boleh, kena mandi juga supaya bayi tu bersih, kan. Selain itu dia juga boleh mengurut bayi, okay, selepas mandi. Perkara berikut yang perlu dilakukan ialah dengan menukar lampin pakai buang bayi selepas digunakan. Jangan kerana nak jimat, biarkan bayi tu pakai lampin tu daripada pagi sampai petang sampai malam. Ini yang boleh menyebabkan masalah ruam tadilah. Jadi jaga kebersihan lampin bayi juga. Okey, yang ketiga, okey, bayi perlu melakukan pemeriksaan kesihatan berjadual. Di sini doktor akan memberikan suntikan vaksin dan imunisasi. So apa yang dimaksudkan dengan imunisasi di sini ialah merupakan satu proses memberi vaksin kepada bayi secara suntikan atau melalui
mulut untuk mencegah penyakit berjangkit. Jadi kita dapat lihat bayi ini dia ada jadual imunisasi dia tau. Sebab itulah kalau ibu yang lepas melahirkan akan dibekalkan dengan buku ni yang kita nampak ni, buku warna biru dengan warna merah. Yang biru untuk anak lelaki, merah untuk anak perempuan. Jadi ini dikenali sebagai buku rekod kesihatan bayi. Jadi dalam buku ini juga akan menunjukkan, merekodkan jadual imunisasi bayi dan apa jenis vaksin yang akan diterima. Jadi pemeriksaan ini adalah amat penting untuk memastikan bayi juga sentiasa kekal sihat. Jadi sekian saja pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan, okay, pelajar dapat faham. Dan jangan lupa sila like, share dan subscribe channel Teacher Irene. Sehingga kita bertemu kembali di masa akan datang. Terima kasih atas sokongan anda semua.